Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan, satu, menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Dua, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Tiga, menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. Empat, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022.